Baitul Malwa Tanwil atau BMT Rukun Abadi menggelar rapat anggota tahunan di Gedung Serbaguna Nurul Aini Tangerang pada 25 Februari 2024. Kegiatan tersebut dilaksanakan secara hybrid dan diikuti 80 kantor kas se-Indonesia. Chief Executive Officer atau CEO BMT Rukun Abadi Supartono mengatakan, pada tahun 2024, anggota KSPPPS BMT Rukun Abadi akan semakin mudah mengakses layanan secara digital melalui aplikasi. Kita sedang membentuk IT-nya BMT Rukun Abadi, ya insya Allah dengan digitalisasi nanti yang kita sudah programkan menjadi salah satu usaha kita untuk bagaimana para penguasa yang sifatnya UMKM di Indonesia bisa terbantu oleh digitalisasi yang dibentuk oleh BMT Rukun Abadi. Pada kesempatan itu, BMT Rukun Abadi juga menekankan produk mereka sudah sesuai dengan muamalah syariah. Menurut Dewan Pengawas Syariah Imam Rusdi, semua produk yang dimiliki BMT Rukun Abadi sudah diawasi secara profesional sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional MUI. Dana tahun haji itu adalah dana untuk memberikan talangan para anggota yang ingin mendapatkan nomor porsi haji untuk yang pertama kali. Jadi itu untuk haji pertama kali, jadi kalau haji yang sudah kedua, ketiga enggak. Dalam kesempatan yang sama, selebritas nasional Ben Kasyafani yang merupakan anggota sekaligus nasabah BMT mengatakan, ia sudah merasakan banyak manfaat khususnya dalam pembiayaan yang bersifat penting dan bernominal besar. Hari ini juga sebenarnya sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada para anggotanya kan, dan juga kepada para nasabahnya, termasuk tadi adalah bagi hasil yang memang pada saat kita menabung kita punya kelebihan, kita juga mendapatkan keuntungan. Insya Allah kita doanya mudah-mudahan BMT Rukun Abadi semakin profesional, semakin amanah, dan juga semakin besar. Amin. Menurutnya BMT Rukun Abadi terus berinovasi menyesuaikan zaman dan kebutuhan para anggotanya. Salah satunya adalah dana ta'awun haji. Dengan harapan pembiayaan tersebut dapat membantu masyarakat mewujudkan keinginannya untuk menunaikan ibadah haji.